Oke, hari ini kita akan pergi jalan-jalan bersama para pemburu masa depan. Sebelum kita mengolah nilai, kita harus refreshing otak dulu, guys. Kalau udah bilang anak-anak healing, be, healing. Kita akan pergi. Naik bus. Bagaimana keseruannya? Kita akan pergi di mana? Pergi di Permandian Leo. Gua di gua. Gua. Ya. Busnya akan kita pakai. Bagaimana keseruannya kita lihat nanti. Cece. Jomblo semua ini jomblo. Oke. Saatnya kita menuju ke Permandian Jeneta Lasa. Kita pergi ke goa. Nah, bilang anak-anak ke healing. Coba ikut Tom lagi, Kak. Tidur di mobil, Ki. Dadah, Wawan. Minuman kuyak kelupai. Oke, sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Let's go. Gua. Jadi sekarang sudah jam 10 dan kita masih di daerah Bangkalan. Lanjut. Teman-teman semua. Ada yang tepar. Ngantui. Sana dibilang sawah itu sawah itu. Sawah. Apa ini? Hey boy. Sekarang kita sudah berada di Takalar, Kabupaten Takalar. Sebentar lagi akan memasuki Kabupaten Goa. Kita sudah belok di pabrik gula masuk menuju lokasi Permandian. Oke, sedikit lagi, beberapa menit. Inilah penampakannya. Sama ibu rempong. Ada cewek di belakang. Seru ini, seru. Siang tapi mendung. Jam 11. Karena jalanan limbun rusak, jadi kita ambil jalan pintas.
Itu sana permandiannya. Itu permandiannya di sana. Tapi sayangnya limbung rusak. Jadi kita lewat sawah-sawah. Heboh penumpang, heboh penumpang. Heboh penumpang, heboh. Rintangan. Oke, kita akan menuju ke sana. Oke, kita sampai. Coba terbang. Kita telah sampai. 17 dewasa. Tidak ada 18. Apa? Ada 18 apa? Yes. Oke, okay, welcome to Mobile Legend. Kita melapor dulu. Ke sini, Ji. Tujuh belas dewasa. Berapa anak? Delapan. Balita. Apalagi saya. Oke. Banyak kita ini kira sedikit juga. Ini 17 dewasa, 8 anak. 8 anak. 585. Ih, tidur ya. Iya. Ini kan bisa 1 dewasa, 1 anak. Jadi 16 dewasa yang kuhitung. Jadi dikurangin 45. 7 anak. Dikurangin 45. Muka-muka ada semuanya, muka-muka tegang. Proses negosiasi ibu-ibu. 500 semua. Bisa 500. Nih, 500. Tadi aku berikan pakai satu yang minta lagi. 5. Tidak ada minum kurang. Oke. Transaksi selesai. Kenapa tidak sembunyi di bawah sana? Jadi nama masuk semua kepala anak. Resort di bawah juga. Tadi tidak bisa itu. Let's go. Kita sampai. Kita bongkar muatan. Dulu tempat dulu yang perlu kita cari tempat dulu ya. Oke, seperti ini permandiannya di dalam permandiannya di Talasa. Kaporitnya berbau sekali. Tunggu di mana ada gazebo? Kenapa banyak sekali sabun-sabun? Oh, Dende, basah makin. Ternyata ada ember. Oh, ini gazebo. Itu. Ada yang tidak ada. Itu mau dia. Itu. Itu mau tempat dulu, Bang. Ini gazebo, gazebo. Melapor ke lu. Siapa tahu ada orangnya. Oke, kita tiba di gazebo. Ini permandian, tapi tidak ada yang dalam kuda ini. Itu rombongan ibu-ibu rempong sudah datang. Rombongan SMP 1. Sini bagus ya? Jatuh-jatuh di daun. Rombongan SMP 1 sudah tiba. Ini semua nih. Ibu-ibu rempong sama gadis-gadis rempong. Jadi bentuk permandiannya seperti ini.
ini ada bocah. Ada cewek-cewek. Lagi naik. Sebentar tuh. Ada naik. Nah, tunggu itu air ketumpah di atas. Banyaknya gasnya mana Mbi? Kalau di sana tempat permandian bocah-bocah berbusa. Ada busanya nih. Kita tempat keluar busa. Ini tempat keluar busanya itu. Duh, panasnya sebentar be. Ini water boom. Sumpah cu, panas sekali, menyengat. Siang-siang. Kembali ke rombong. Kembali ke rombongan. Panasnya ding, menyengat sekali. Panasnya ding. Iya apa sih? Ada ladies. Apa ya apa yuk? Gimana WC nanti sih? Bukan di mana ini, bukan dua. Pakai sarung mau langsung ganti baju dalam. Pakai sarung. Apa itu? Foto. Ih, sebentar ke sana. Tapi lebih segi bawah apa ini? Jatuh nanti di air kah? Oke, kita bongkar muatan dulu isi Kampung Tengah, baru kita begini juga apa? Oh begitu. Baru kita turun berenang. Dulu sebelum manu, diaduk-aduk. Ini lauk-lauknya. Dulu sebelumnya diaduk-aduk. Mana sendok saya guys? Lapar sekali ini. Hampir gak jatuh. Burasa. Lauknya ini lauk. Kuah itu. Astaga. Kasih pindah dulu ini balik. Oke, kita makan dulu deh. Kita paus. Masih hidup tadi itu nasinya. Lompa-lompa waktu kambi. Jadi sebentar baru tambah lagi. Masih sedikit gini. Masih sedikit deh. Iya, dari kita aja. Lihat orang makan. Berarti mereka sini, dibuka lagi. Apa ini? Ada kita. Bahaya ini karyanya Wawan ini. Inilah karya cipta dari Bang Wawan. Bungwan.
ada orang makan sembunyi-sembunyi. Banyak nama kan itu jadi pakai piring sembunyi. Banyak ilmu didapat kalau gabung gini. Ilmu dunia akhirat. Makam coba memanggil gitu cewek di bawah. Begini-begini tangannya. Indonesia, makam berkering ya. Bersebentar turun midair ke berkering, astaga namanya. Seru memang. Di sana ada dinosaurus muntah. Biasanya di bawah tersemprot. Dia di mulutnya tersemprot keluar itu. Siapa pernah lihat dinosaurus menyemprot itu? Kita ada bocah-bocah. Tadi ada orang jatuh tapi tidak direkam ini. Terlambat ke? Anu besar tuh apa ini lingkaran tadi? Sependek-pendek. Lingkaran water boom. Kita keliling-keliling. Begini suasananya di dalam. Sana di kota santri, kan ada bocah-bocah. Ya, ini mendung-mendung begini. Ini bagus suasananya. Ada orang berenang. Nah, kita kangen. Kira apa nanti ya kita tadi? Bebas ke kita. Apa di sewa? Oh, ban no. Apanya di sewa? Apanya di sewa? Kira orangnya deh. Jadi seperti ini sesenanya. Gimana masalah ini? Itu dia permandian genital lah, Pak. Ambil ke sana latarnya. Boleh lah rekomendasi liburan bagus tuh. Tidak terlalu padat. Cuman kalau panas matahari ya menyengat sekali. Itu tempat waterboom. Ada dua rute. Ada bocah terjepit. Gazebo-nya gratis.
itu 20.000. Ini pakai tadi makan juga gratis. Dari sini bagus nih. Ih, gelap cuy. Sekali permandian. Saya piwo nih. Oke. Spot. Itu cewek-cewek mandi. Ada yang lagi mandi-mandi. Sadar kamera ternyata guys. Itu cece itu yang rekam. Bagus kita sadar kamera. Tapi kayak gelap sih. Ini bahaya. Kalau biasa banyak anak-anak. Ternyata ini teman-teman kita. Mana yang lainnya nih? Mana yang lainnya nih? Itu sana. Apa itu? Itu sana. Ada tadi suara azan di situ kedengar ya? Di sana. Telinga ini di sana. Berarti keluar ki? Ini pintu naiknya ke water boom. Perosotan. Enggak menyala minanu. Boom. Mesin naik. Ini mesin pembersih. Pompa yang tenang ini. Ya, ada toran di sana. Kita cari musola dulu. Kita sholat baru kita berenang. Oke, kita sholat dulu. Setelah sholat kita lanjut. Ini bus kita. Lagi musolat. Kita sholat, sholat. Kali berenang kita lihat orang ganti baju di atas. Oh, selesai ganti baju setelah berenang. Setelah panjang lalu berenang style turun mulai lepas saya di situ. Kita lihat semua mandi-mandi dulu. Tertangkap kamera satu orang. Ada di sana. Yang dalam nggak di sana. Merekam nggak dulu? Dekat tuh. Oh, sholat deh.
Oke, di sana ada kawan-kawan kita yang mandi juga. Merekam dulu. Turun mau dulu. Turun mau dulu, mau kamu rekam dulu. Ulangi, ulangi. Natai, balas si pinggang. Ah? Screenshot mami nanti di sini. Screenshot mami nanti di sini. Oke. Okay. Wih. Di sana juga ada Cece. Berenang-berenang. Jungkir kok, jungkir kok. Oke, saya juga mau mandi. Saatnya kita mandi. Selesai. Saatnya kita back to home. Kembali ke Kabupaten Jeneponto. Ini bus kita. Jadi kita akan pulang dan kembali ke habitat kita. Tunggu. Masih ada yang sholat. Selesai. Dimana ya, Nambi? Sisa siapa? Ada semua, Mi? Kemana nih? Oke, jadi kita akan pulang. Itu ada orang selesai. Mereka juga telah selesai mengadakan begitu keadaannya ya. Oke. Hah? Ada semua, Mi? Mengawasi dulu orang mau joget.
ya kan udah. Ini si butuh foto-foto. Masih dipanasi. Terbuka. Apakah SMP atau SMA? Tapi ada tadi rombongan yang kita cari. Belum kita ini keluar. Dia dari SMP 3 Palangga. Cuman kita tidak tahu dari mana dia sekarang. Kenapa ketawa? Oh, ketemu lagi. Dari SMP 3. Jadi subscribe. Subscribe gini Al Asir Channel YouTube. SMP 1 Binamu, Kabupaten Jeneponto. Aku cari. Oke, itu rombongan-rombongan semua. Ternyata rombongannya ini SMP 3. SMP 3 Palangga. Lengkap enggak? Belakang. Sudah mi refreshing. Sekarang kita mau jalan. Lengkap ini? Iya, lengkap. Kan itu siapa? Korek. Oh, sopir. Iya. Yeah. Kita mami kayaknya, Pak. Ali. Ada di. Mana Ali? Maka dia ambil topi di belakang. Ada di sini. Topi? Kali putih? Serius kok? Kali situ kok ya? Menghapus. Bagaimana itu lagu pengamin? Harusnya dari liburan itu muka-muka ceria ini tidak. Tidak balik. Ada di tempat dulu di situ. Apa itu? Jadi kerunep. Bisa jadi kerunep, Pak. Ya, duduk. Ketua geng najukan anaknya. Pegangan. Bismillah. Apa topi nah? Ya itu balon anda pegang Ikram. Ikram. Ganggu itu balon. Enggak sih. Ikram. Bismillah. Pulang kau lagi tidak ganti baju, saya kasih ganti baju ke tadi. Tidak mandi kau, saya mandi kau. Gosok kau. Oke, jadi kita akan pulang. Siapa itu? Sama. Pertama, tapi dibangun ini. Ada lagi parkirnya. Berapa? Pak? 5.000. Ya, ada uang? Ada. Kenapa enggak dari tadi? Ada yang malin. Satu kali pakai tuh. Butuh rancangan yang anu. Oke, ada lagi biaya tambahan itu. Pemerintah kabupaten. Eh, suara gila langi posmen. Itu dia. Back to home.
semoga selamat sampai tujuan. Kita berjumpa lagi. Jalan. Ternyata di sini ada perkemahan. Semoga di Jeneponto juga segera diadakan. Lomba tingkat 3 Kuartip cabang Goa. Si Pato tuh punyanya. Sing orang ini dem rambutan. Begini mi setiap bulan liburan ini tidur semua mi. Jadi liburan itu melelahkan sebenarnya. Liburan itu melelahkan. Tidak ada liburan ini. Awal naji. Aduh. Tak tumbuh kak. Iya nungguin lah hidup nenek. Oang, anu ini hidup dari sini kasur. Ya mau ke depan, mau ke duduk. Ya begitulah, jadi liburan itu namanya kesenangan sesaat. Setelah itu kita capek. Jadi sama halnya ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Malaikat Jibril, apakah kamu pernah ketawa Malaikat? Lalu Jibril menjawab iya. Lalu Rasulullah pun berkata, kapan? Pada saat manusia mencari ketenangan. Jibril tertawa. Jadi seperti itulah. Lihat lelah. Jadi ini namanya cuman refreshing. Kebersamaan sebenarnya, bukan jadi bilang refreshing, kebersamaan. Untuk mendekatkan lagi tali kesejahteraan dan mempererat keluarga. Kekeluargaan. Oke. Di lain waktu. Begini penumpang yang di belakang kerjanya. Kita makan sembunyi-sembunyi. Pegang ini. Ini namanya jalan kita. Barisan belakang memang paling beda di mana-mana. Ini beda besar semua badannya. Itu nih, saya juga ini mau ke diet ya. yang anu bahasa memang. Iya nih. Nasuk ada mikir bahasa-bahasa ya. Ih berdarah. Berdarah tahu gue. Tapi dia kan betul. Kijilat. Daun talas. Nah, yang ini. Ih. Kita tumpet. Itu gorden. Ada Joko. Udah. Dapat mana, Bos? Nalap lagi di sini. Ini hebat tuh bagaimana? Ini suami istri. Bermesraan di belakang juga. Jadi kita. Iya, ada nih. Itu namanya burasa. Burasa. Oh, burasa. Ini namanya. Wan, siapa yang mana? Jangan balik-balik. Kalau di belakang. Jangan.
jalkot, jalkot. Apa ini isinya? Di situ lagi, jaga-jaga. Mengantuk bawang. Ya itu BPP 1. Saya diam-diam menghayati sana, diam-diam. Diam-diam menghayati. Enak. Apa isinya itu? Ada tempe. Ini sami. Ada tempe nih. Nah sambung bentuk ya, nah sambung. Hera, HP ku Hera. Bagaimana tanganku ini? HP ku Hera. Siapa HP itu jatuh di bawah? Wih, 3 menit nih. Ini enak sekali makannya di bawah ya. Paling lapar. Nah bilang tadi tidak lapar, ternyata dia paling lapar. Itu juga ya. Lama lah ya. Aduh, pasir-pasirnya juga itu. Kenapa? Kenapa kalau Luna kena ya? Masa? Kenapa kau tahu? Kalau Luna kena. Di mana? Percintaan di belakang bus. Genduk itu nu video-video begitu juga? Tidak, juga harus di sini. Lu nu? Ih. Teh kurusnya ih cewek. Kenapa? Kenapa? Kita sudah berada di mana ini? Nah itu dibilang sawah adik-adik. Tuh. Sawah itu ada airnya. Lada yang itu ada. Kita telah sampai kembali di sekolah dan kita pulang ada kendara ya. Dan kita akan pulang masing-masing ke rumah. Semoga lelah kita menjadi berkah. Oke. 2